battle of perception. It's right in his own rules. My comrades, we stand reunited! He wants a war. The time has come to show them the meaning of true power. Available November 10th. Pre-order and play the campaign now. Are you sure about that? Yuhu everybody, welcome back again with me Aldo lagi dari The Lazy Monday and now today. Kembali lagi sama gue di konten yang harusnya review ya. Cuman ya udahlah, karena gue juga gak terlalu bahas teknis-teknis banget gitu kan. Jadi marah-marah lagi aja lah cok ya. Biji kadut ya, intinya dalam setahun masa gue kudu bikin 3, marah-marah. Kan mendekin umur sebenarnya ya. Dan gue gak pernah dalam hidup gue menyangka bahwa gue tuh bakal bikin marah-marah buat salah satu judul game kesayangan gue, yaitu adalah Call of Duty Modern Warfare 3 ya. Dan ini yang versi reboot kalau lu pada tahu kan. Ya gue sebenarnya gak ada masalah sama sekali sama multiplayernya ya, itu udah oke banget. Tapi memang yang bikin emosi memang justru malah campaignnya. Sebuah mod yang emang gue tungguin banget dari Modern Warfare. Sesuatu yang gue ekspektasi bakal ngasih pengalaman gameplay linear ala Hollywood seperti sebelum-sebelumnya. Pas gue mainin malah jadi bukan game, tapi justru malah jadi film. Anjing, emang buang waktu ya. Kalau nonton film, nonton Netflix gue, tahu gini kan mending gue tonton di YouTube aja dibanding gue harus mainin. Gimana coba yang beli 1 juta cuma buat main campaign? Misalnya pasti ada manusia-manusia itu kan merasa rugi sekali gitu buat gua ya. Ya udah, mari kita di sini gua akan memberikan lu pada konten marah-marah terakhir gua harusnya di tahun 2023 ini, yang tentunya tetap tidak mengalahkan stance-nya King Kong sebagai game paling jaing sepanjang masa ya. Let's begin the video guys. Ya, gamenya tuh dimulai dengan grande buat gue ya. Ngasih scene bawah laut, terus manjat benteng, nembak rappel gun, anjir gue terpana. Karena memang opening scene-nya Modern Warfare tuh jarang gagal, biasanya selalu keren. Dan gue terkesima gue sama opening scene-nya, karena tetap bikin amaze banget. Terus habis itu lo dikasih tempat gelap, langsung kasih fitur night vision, gokil banget, kayak special force gitu. Terus tembak-tembakan, dar-dar, tactical ya kan. Dan seperti biasa gue mainin tuh di difficulty harden, di atas regular sedikit gitu, jadi lebih sulit ya, biar mikir gitu mainnya dan lebih tactical gitu. Terus lo dikasih scene turun pakai tali pelan-pelan buat bantai sipir penjara, terus ngebebasin figur yang ditunggu-tunggu tentunya di Modern Warfare sebagai antagonis, yaitu adalah Makarov guys. Munculnya juga udah sinematik banget, dari kegelapan muncul muka siluet gokil sinematik abis. Di hati kan wah ini Makarov tuh bakal ngeri banget ini. Belum lagi pas si Makarov tuh bunuh anak buahnya yang sempat ngeraguin plannya dia, ini tuh udah ngeri banget menurut gue. Ini plantingan karakter Makarov yang luar biasa buat gue pribadi. My comrades, we stand reunited for your efforts in my absence and our success today. I offer you praise. The time has come. Shut the fuck up, bitch. Tapi tiba-tiba ya, kekagetan gue ini berubah pas kita tuh dikasih misi open combat mission. Gue kira kan biasanya MW itu ngasih semua jenis musuh dan semua jenis misi, dari mulai stealth, grebek, sniper, pesawat tempur, car chasing, dan kawan-kawan. Jadi gue ngerasanya tuh bahwa open combat mission yang mekaniknya mirip kayak lagi main multiplayer ini, itu adalah sebuah fitur baru yang pengen disematkan di campaignnya aja gitu. Salah satu misi yang bisa lo mainin gitu. Tapi makin ke mid game, ke late game, kok ini misi ada mulu gitu, kok open combat mission mulu. Si anjing kok kayak malas bikin misi linear gitu. Ini kayak bikin area gede, terus gudang-gudang, terus taro aja udah lu di tengah-tengah. Kok jadi kayak lagi main Battlefield gue. Asetnya juga gitu-gitu aja. Jadi kayak main Warzone gitu. Gak sekalian Warzone-nya lu kasih storyline biar sekalian gitu. Masa sampai ending ini misi combat mission ada mulu? Emang berasa menurut gue ini malesnya dari Sledgehammer ya, si developer Palu, untuk bikin misi linear kayaknya. Males dia bikin cutscene-cutscene yang langsung masuk sama in-game dan keren-keren gitu. Open mission ini emang bener-bener apa ya? Apa ya? Anjing gitu.
Nah, sekalinya ada misi linear yang settingannya udah seru banget, kayak No Russia misalnya. Si anjing gameplaynya pendek banget cuy. Kadang malah cuman kayak 5-10 menit doang. Apalagi misi yang di pesawat terbang. Gue tuh udah seneng banget nih, wah settingannya pesawat terbang nih, seru banget. Si anjing cuman berapa menit doang gue di pesawat cuy. Terus sisanya dipotong cutscene, jadi kayak lagi main game Telltale gue, kebanyakan cerita doang. Mayoritas memang isi cuman cutscene doang, lu mau kasih game apa? Mau kasih interaktif movie lu. Ini orang tempo mainnya tuh lagi naik-naiknya, tuh lagi mau klimaks, terus tiba-tiba kayak udahan gitu. Emang kayak, ini konsepnya kayak lu udah mau gitu ya, udah mau klimaks banget, tiba-tiba ada yang dobrak pintu, kaget lu. Turn down gitu. Emang cocok nama developernya ini, itu adalah Palu. Emang cocoknya buat bikin pintu, bukan buat bikin game. Paham gue, orang bayar 1 juta gitu biasanya buat main multiplayer tuh, gue paham. Pasti banyak banget mayoritas yang beli game ini 1 juta untuk main multiplayer dan campaignnya jadi bonus. Tapi gue yakin ada juga yang beli 1 juta buat mainin campaignnya juga, pasti ada. Gue salah satunya, fokus utama gue justru ada di campaign. Kalau begini caranya, mending pisah aja campaign sama multiplayer sekalian. Campaign kayak gini, harusnya lu jual kayak tiket bioskop 50 ribu, karena kan cocok, kayak nonton film gitu loh. Terus misi-misi yang kayak bisa nentuin bunuh musuh atau enggak juga gak ada di sini. Yang biasanya itu paling seru, paling satisfying, karena musuh-musuh besar biasanya kita taruh sebagai orang yang bisa kita tembak atau tidak gitu misalnya. Dan semuanya tuh memang hal-hal tersebut ya, itu dimasukin sama dia tuh di cutscene. Contoh kayak bunuh Shepard, bodo amat gue spoilerin nih. Masa ini dimasukin cutscene? Kan berak kuda buat gue. Begini mah harusnya kan lu dikasih misi dong, infiltrasi kayak ke markasnya Shepard, terus tembak palanya, kan lebih satisfying. Secara selama lu main ini si Jenderal Botak kan udah ngeselin banget. Masa dikasih via after credits execution-nya? Lu kata game lu ini film Avengers, lu so pake-pake yang namanya after credits epic gitu dibanding ngasih gameplay yang epic. Kan aneh gitu keputusannya. Terus pake so lagi ngasih misi infiltrasi ala Hitman. Taunya mah misinya cuman buat bunuh satu orang. Itu juga cuman buat ngambil kartu akses masuk. Jadi anggapannya ngebunuh Hansip gitu. Terus ngobrol habis itu. Abis misi itu ngobrol, lu bayangin. Paling kalau lu lari, ini misi mah lu bisa kelarin 2 menit. Gua blok banget menurut gua. Emosi gua kayak lagi seru-serunya. Tiba-tiba cutscene lagi. Udah keren banget infiltrasi, pakai baju army, Russia gitu kan. Infiltrasi, menyamar gitu seperti Hitman. Ingin mengambil sebuah kartu akses masuk, lu bayangin. Untuk membunuh security gitu. Ya, gimana coba? Ya kan? Gimana? Jadi mah pertanyaan gue, ini developernya si Palu Gada, si Sledgehammer tuh mau bikin campaign apaan? Itu pertanyaan gue. Kayaknya emang kebanyakan bikin kostum Nicki Minaj di multiplayer, jadi gendeng bikin campaignnya. Terus kayak car chasing yang udah gila-gilaan sampai kameranya kebalik ya di Modern Warfare 2. Itu juga di sini gak ada sama sekali. Bahkan tidak ada satupun memang misi car chasing di sini, padahal mekaniknya udah bagus banget di Modern Warfare 2, udah tegang banget gitu ya. Semuanya tuh lebih ke open combat mission. Gak ada misi lu ngendap-ngendap ke markas musuh sambil tembak-tembak silencer gitu kan. Settingnya juga rata-rata semuanya open space di sini. Gak ada tuh level desain apik kayak di MW2. Semuanya di mari tuh lebih kebuka, alias udah kayak main Warzone gitu. Sekalian aja lu kosongin itu map. Ngapain lu isi-isi ya kan? Misi No Russian yang seru banget juga hilang feel-nya di sini. Gak ada seru-serunya. Beda sama No Russian zaman dulu yang memang mungkin betul penuh kontroversi, tapi namanya game kan. Emang tempatnya ngelihat kontroversi itu justru memang sebagai sebuah kejutan di dunia game. Kan itu dia kenapa kita main game, ngelakuin sesuatu yang gak bisa lo lakuin di dunia nyata. Mungkin ya kalau ngomongin No Russian dengan konsepnya seperti yang ada di zaman dulu, mungkin agak kontroversial melihat kondisinya sekarang. Tapi mungkin bisa ditwist seperti apalah biar lebih seru, gak kayak yang sekarang ini. Yah, capek ngomongin MW3 emang ya. Macem juga ada misi ngikutin orang di sini juga idiot banget ya. Ya, ngikut-ngikutin orang gitu kan. Untuk tailing-tailing gitu kan, misinya gue pikir mah seru gitu. Ternyata ini misinya cuma buat ngikutin orang selama 2 menit. Itu misi ngikutnya udah selesai 2 menit itu. Tahu gini kan lu sekalian aja pakai cutscene dibanding lu kasih misi ngikutin orang. Yang ujung-ujungnya gue cuma jalan terus ngeliat kartu pos doang gitu. Terus pakai adalah dikasih misi ngeliat CCTV buat ngikutin orang juga. Itu juga sama gak penting. Terus pakai ada misi ngejinakin bom lah. Gue sebenarnya sih apresiasi ini semua, yang mungkin kesannya adalah mini games. Dan menurut gue mini gamesnya juga bagus-bagus. Ngikutin orang lah, CCTV lah, ngejinakin bom. Sebenarnya gue bisa appreciate bahwa itu adalah konsep yang bagus. Tapi itu lebih baik lagi kalau core gameplay lu dan level desainnya lu bagusin dulu, baru lu pikirin mini game tadi. Lah ini semuanya bobrok, lu bayangin.
Lu masa pakai kasih-kasih gua mini game? Gini kan mending lu bikin aja sekalian Candy Crush buat dimainin di dalam mini game sekalian, kalau mau bikin mini game yang emang bagus aja tapi main gameplaynya justru bapuk gitu. Jadi sesungguhnya memang tidak ada lagi yang bisa dibahas dari Modern Warfare 3 campaign ini ya. Ngapain juga kita bahas tacticalnya, taktisnya, reloadnya, recoilnya, gak usah kita bahas. Karena memang menurut gue ya itu yang harusnya gue bahas adalah negatif-negatifnya. Karena ini bukan campaign Modern Warfare banget gitu. Sayang banget menurut gue sesi reboot yang udah bagus banget, bahkan sampai Cold War bagus dan mungkin gagal di Vanguard kemarin, tapi ternyata akhirnya harus berakhir di MW3 ini. Dan gue berharap banget di MW selanjutnya, karena masih cliffhanger gitu, makarap belum mati, gue berharap banget bisa ngasih campaign yang bagus lagi seperti di MW1, 2 dan Cold War yang kemarin. Yah. Dan sepanjang itu memang ya lu bisa melihat bahwa di sini lu cuma disediain cutscene-cutscene yang memang kayak film jatuhnya. Memang seru gitu ceritanya, cuman ya harusnya ini game pak, bukan film, gue sedih tau gak sih. Tapi tetap ya, kalau dari segi cerita kayaknya ini game tetap bagus lah buat gue ceritanya. Walaupun memang banyak karakter yang mungkin akhirnya kehilangan pesonanya aja di sini, belum sempat meletek, tapi udah gak ada gitu. Dan terkesan akhirnya kudu dipanjang-panjangin gitu ya, karena masih banyak karakter yang bisa dieksplor sebenarnya dan lebih seru lagi harusnya. Ya setidaknya di sini positifnya mungkin gue lihat ada realistic value yang diangkat lagi di sini, seperti flashbang sekarang tuh bisa ngedamage musuh walaupun kecil, karena memang di dunia nyata flashbang kan memang bisa menyakiti orang gitu ya. Karena seingat gue dulu flashbang tuh nggak bisa ngedamage ya di MW2 kalau nggak salah. Jadi ya itu aja sih bagusnya sih, sama tembak-tembakannya ya udah oke, masih seru banget karena Modern Warfare basicnya nggak ada yang diubah sama mereka, paling recoil handling sama beberapa persenjataan baru mungkin itu yang diupdate, tapi selebihnya ya itu Modern Warfare. Kita main campaign-nya bukan feel tembakan ya, karena tembakannya udah bagus sekali dari MW pertama, dari yang reboot, dan sekarang kita hanya menikmati cerita gitu ya. Kita pengen nikmatin cerita, kita pengen nikmatin linearnya, linear space-nya, kita pengen dapetin misi-misi serunya lagi gitu ya. Tapi ternyata itu semua tidak ada. Udah gitu aja. Bye.